Ya, dan pemirsa, berikut ini kami informasikan data terbaru untuk hari Senin 10 Agustus 2020 terkait kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang bertambah 1.687 kasus baru, sehingga total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia menjadi total 127.083 kasus. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.